masalah pribadi, kita harap saya tidak ada masalah pribadi dengan Rasman. Rasman juga bilang begitu. Tapi kalau masalah damai segala macam, ini kan bukan masalah perdamaian, ini hukum beda, kita personal beda. Iya kan? Tidak, ini bukan perumahan, ini bukan kita bicara damai. Perdamaian, ada perdamaian di sini, bukan perdamaian. Ini klarifikasi, ini hak jawab dia di tempat saya. Yang dibahas adalah klarifikasinya Bang Rasman soal ijazah palsu, soal dia dipecat dengan tidak hormat dari KAI. Udah 2 menit. Oh iya. Besok kayak tidur loh, besok model video klip loh. Ya. Terusnya, habis itu soal dia di Pradi Bersatu, soal Pak Riki Sitohang, soal Bu Evi Susanti, soal Pak Samsul, soal Iklim Hakim, soal Claudia Senduk, dan soal supir dan ajudan-ajudan dia. Saya, Pak Rasman bilang bahwa ini clear ya, soal ijazah ini clear, soal ini. Saya bilang, clear menurut abang ya. Iya. Tidak clear menurut saya. Okay. Loh kok gitu? Iya. Clear menurut abang? Bukan, tidak clear menurut saya. Karena tadi saya bilang sama Bang Rasman, Bang, saya akan bertanya secara objektif di sini. Iya. Iya, namanya kan podcast. Iya. Kan saya bukan tempat klarifikasi doang. Iya. Kalau mau klarifikasi bisa di tempat Bang Rasman sendiri. Kalau karena dia mau di tempat saya, jadi saya boleh bertanya. Dan saya bertanya, dijawab sama dia. Tapi banyak pertanyaan yang saya tanyakan, tidak memuaskan jawabannya buat saya. Nah, gitu. Terus tadi ada waktu, dia ngebahas soal Iklim Hakim, saya memberikan pertanyaan dan kode ke kru dan Astrid. Iklim Hakim perlu dipanggil nggak? Karena Iklim Hakim tinggal di lantai 20. Nah, tiba-tiba asisten Rasman menyusul Astrid, istri saya. Nggak tahu ngomong apa. Terus abis itu Bu Eli malah-malah, itu ngapain itu Iklim dipanggil-panggil gini-gini segala macam lo? Jangan sembarangan gitu. Nah, saya nanya, kenapa Bu? Itu Astrid nyuruh telepon Iklim, karena setahu saya, Astrid nggak punya nomor telepon Iklim. Yang punya cuma saya. Anak buah saya aja nggak tahu. Jadi kalau tadi Astrid juga bingung mau hubungin Iklim mau di mana? Karena dia demi Allah tidak punya nomor telepon Iklim. Hanya Mas Ria aja yang punya. Saya yang punya. Karena saya baru punya nomor Iklim juga baru 3 hari ini. Yang selamanya saya berhubungan lewat DM. Nah, Iklim turun bersama teman-temannya mau ngambil gojek katanya tadi baru saya tanya. Dia marah-marah lah si Ibu Eli dan Eti. Ini dia panggil Astrid belum nggak profesional. Emang saya tadi memberikan kode, perlu nggak Iklima dipanggil? Tapi kan Iklima turun itu pakai baju tidur tidak. Astrid hubunginnya pakai apa? Pakai telepati dari Kobuzer. Dan itu tadi saya pertanyakan, ibu menuduh istri saya mana dasarnya apa gitu? Ya saya cuma melakukan pembelaan sama istri saya dua karena dituduh dia memanggil Iklima turun ke bawah, ya. Dan kedua tadi waktu asisten Rasman bilang jelek kali nih. Ya, apa kata jelek apa jelek gitu ya. Menunjuk tuh.